pada pertandingan Liga 2 musim 2024-2025 sore hari ini, yang mempertemukan Sriwijaya FC Palembang dan Dejan FC Depok. Sementara ini, hingga menit ke-53, Dejan FC unggul 1-0 lewat gol dari Sumadi pada menit ke-11. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Dejan FC Depok akan menempati posisi pertama dengan raihan 3 poin. Sedangkan Sriwijaya FC Palembang akan menempati posisi juru kunci dengan raihan 0 poin. Mampukah Sriwijaya FC Palembang memberikan kejutan? Patut kita nantikan ya guys.